Oke, teman-teman, halo, apa kabar? Kembali lagi dengan saya JJ di channel YouTube ini. Nah, teman-teman, untuk kali ini saya akan coba nge-review tentang akuarium Indonesia yang berada di Pangandaran. Ya, tentunya sebetulnya akuarium ini udah launching dari 2019 ya, kalau nggak salah ya, dari sebelum pandemi. Cuma karena pandemi berlangsung, jadi booming-boomingnya baru sekarang. Buat teman-teman yang belum pernah ke Pangandaran, check it out ya. Ini aku akan ajak kalian keliling-keliling. Ada apa aja sih di sini? Ya, di akuarium ini. Tentunya ada banyak banget. Dimulai dari ada ikan air tawar dan juga ikan air laut atau ikan air asin. Nah, teman-teman, buat para teman-teman komuter yang belum pernah kesini, ini mungkin akan menjadi sebuah cerita atau menjadi sebuah referensi buat teman-teman menceritakan ke tamu-tamu yang nanti kalian akan bukain bapak. Ataupun buat teman-teman yang belum pernah kesini, ya, atau guest atau customer yang mau kesini, silahkan masuk sini aja teman-teman, dan mudah-mudahan ini akan jadi referensi teman-teman. Dan aku akan coba review karena sih ada banyak banget, terutama yang akan menjadi benang merahnya itu adalah pertunjukan feeding atau ngasih makan ikan. Wah, ini akan seru banget. Okay. Teman-teman langsung aja, yuk kita akan kesana. Ada yang tahu gak di sini yang berini? Ikan makanan dia. Oke, sebelum berlanjut ke pengenalan akuariumnya dan juga pengenalan biota-biota yang ada di sini, kita ada kabar gembira ya bagi salah satu pengunjung yang ada di akuarium Indonesia Pangandaran ini. Betul sekali, ada kabar gembira kepada Abang Wiranta dari Subang, kami ucapkan selamat bahwa istrinya telah melahirkan bayi perempuan. Iya, berikan tepuk tangan kepada Abang Wiranta. Oke, semoga anaknya kelak menjadi tumbuh dewasa yang baik dan berbakti kepada orang tuanya. Apa nih namanya? Ada yang tahu gak? Tentu. Apa gak? Kura.
ada penyu, kura-kura. Oke, jawabannya itu adalah penyu ya. Yang ada di akuarium Indonesia Mangandaran ini adalah jenis penyu. Memang sekilas terlihat sama atau mirip ya antara penyu dan kura-kura karena sama-sama memiliki temburuk. Oke, teman-teman, sekian narasi saya dari JJ teman-teman kita. Akuarium Indonesia yang ada di Mangandaran. Oke, teman-teman, selain itu kita juga boleh open request misalnya teman-teman. J, boleh dong di-share tentang ini. J, boleh dong share tentang romakan atau hotel dan lainnya. Teman-teman boleh request apa aja dengan komen di bawah. Dan untuk apresiasi kami ini yang bikin-bikin video, teman-teman, boleh dong dibantu like, subscribe, dan juga di komentar di bawah agar kami lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten berikutnya. Ya, teman-teman, kita aja dari saya undur diri. Terima kasih, sampai ketemu di konten atau di video-video berikutnya.